Indonesia Barat terjadi kecelakaan antara mobil terang dengan dua kendaraan, mobil roda 4 dan 3 kendaraan roda 2. Saat ini kita sudah melakukan pertolongan kepada dua orang korban, namun setelah mendapatkan pertolongan dari pihak rumah sakit dan pada pukul 5.30 pagi, informasi dari dokter sudah bisa kembali pulang untuk dilakukan perawatan. Untuk pengemudi kendaraan Ferrari inisial R sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah dilakukan gelar perkara untuk ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Memang dari hasil pemeriksaan kita cari sedang ataupun setelah menggunakan mengkonsumsi.